Sudah lama kita tidak mendengar kabar mengenai penyanyi yang bergelar Ricky Martin Malaysia, yaitu Sean Baharin. Kemanakah beliau dan bagaimana dengan kehidupannya sekarang? Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video menarik seterusnya. Sean yang pernah popular di era tahun 80-90an, secara tiba-tiba menghilang kerana membawa diri ke luar negara. Dia yang pernah memasuki anugerah juara lagu tahun 2000, rindu betul lagu ala-ala Latin dari Sean. Untuk makluman, Sean atau nama sebenarnya Tengku Syamsul Baharin Tengku Sulaiman, pernah aktif sebagai penyanyi pada tahun 1999 sehingga 2003 dengan lagu-lagu pop Latin. Dia juga pernah menghasilkan dua buah album dengan lagu-lagu popular seperti Melodi Hati, Rosmaria, La Bomba serta OEO dan banyak lagi hingga digelar sebagai Ricky Martin Malaysia. Hasil tinjauan, Sean kini bahagia dengan kehidupannya di Brazil. Tidak dapat dipastikan sama ada Sean masih aktif menyanyi ataupun tidak. Namun yang pasti beliau kelihatan bahagia dengan kehidupannya sekarang. Semoga Sean sentiasa bahagia dan kita yakin ramai peminat-peminatnya merindui kemunculannya. Alangkah indahnya jika Sean sertai Gegar Vaganza suatu hari nanti. Pasti dapat mengubat kerinduan peminatnya.